dengan kegiatan di bidang militer atau kemasyarakatan. Program Wamil ini akan dilakukan dengan dua tahap, yaitu wajib atau sukarela. Lima, Korea Utara. Sama seperti negara tetangganya, negeri Kim Jong-un ini terkenal dalam mewajibkan bela negara untuk seluruh rakyatnya tanpa kecuali. Kondisi negara yang konsisten dalam tekanan dan ancaman perang selama bertahun-tahun menyebabkan negeri ini memiliki program Wamil dengan durasi yang terbilang paling panjang di antara semua negara yang memberlakukan kebijakan wajib militer. Para lelaki harus mengikuti wajib militer selama 10 tahun, sedangkan para wanita wajib militer mulai dari lulus sekolah menengah atas hingga mencapai usia 23 tahun. 6. Norwegia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi persamaan gender, Norwegia menjadi salah satu negara pertama yang juga menerapkan kewajiban militer bagi para kalangan hawa di wilayahnya. Para wanita berusia 19-44 tahun wajib mengikuti program bela negara selama kurang lebih 19 bulan. Sama halnya dengan para laki-laki di negara tersebut. Walau dapat dikatakan Norwegia adalah negeri yang cenderung aman dari potensi konflik, namun program wajib militer untuk seluruh kalangan tetap dilaksanakan karena dianggap membawa banyak manfaat. 7. Bolivia. Bolivia merupakan negara yang memiliki dua sisi unik jika itu menyangkut militer. Negara ini baru akan mengharuskan pria dan wanita berusia antara 18 hingga 49 tahun untuk ikut wajib militer apabila sukarelawan militer mulai sedikit. Berikut 7 negara yang harus ikut wajib militer. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.